senyum saat rasa itu menggoda hati. Semua yang ada tercipta seakan untukku dan dirimu saja. Ini buat kamu. Buat saya? Iya. Makasih ya, lucu banget sih. Iya. Lucu ya? Lucu banget deh. Sinta. Kak, sini kak. Kak, liatin saya dikasih ikan sama Riko, lucu banget deh. Halo Erin. Oh iya. Bagus, lucu. Kita pulang yuk. Kakak udah selesai belanjanya, nanti keburu hujan. Ya. Di tangan ibu. Kenapa kamu ada di sini? Maafkan saya, Bu. Kamu pasti asik pacaran sama dia. Makanya kakakmu kecelakaan. Ibu kan sudah berkali-kali bilang sama kamu supaya kamu jaga kakakmu dan jangan berhubungan lagi sama dia. Maafkan saya, Bu. Emang saya maksa bertemu dengan Sinta, Bu. Dan saya bertanggung jawab atas semua ini. Saya tidak butuh tanggung jawab kamu. Karena di mata saya, kamu bukan siapa-siapa. Ayo, Sinta, kita pulang. Bantu kakakmu. Biar saya antar, Bu. Gak perlu. Kita bisa naik taksi.
Sinta? Sinta? Mana Sinta? Sinta lagi belajar, besok kan ujian. Kalau ada yang mau dicari sini, Rin bantuin. Gak harus Sinta yang bantu ibu. Mentang-mentang dia udah bisa cari duit, dia gak peduli sama ibu. Dia harus bantu ibu, dia harus tahu kalau ibunya setiap hari kerja banting tulang setengah mati buat cari makan, buat bayar sebagian uang kuliah dia. Sinta! Begini cara belajar kamu, begini! Ya, begini cara belajarnya! Ibu, jangan, Bu! Itu kan pemberian dari Riko, Bu. Selalu Riko. Selalu Riko yang ada di pikiran kamu. Kamu gak pernah mikirin ibu, gak pernah mikirin kakak kamu. Kamu gak tahu ibu udah capek. Capek, Sinta! Cuma gara-gara ikan begini, kamu gak peduli sama ibu. Jangan-jangan kalau tadi siang, nyawa kakak kamu melayang, kamu juga gak peduli. Bu, maafkan saya kalau saya salah. Tapi tolong jangan munikan ikan itu, Bu. Kasihan ibu. Ibu, kalau cuma soal jahitan sama soal Sinta kan ibu gak perlu semarah itu. Tapi Sinta selalu bikin susah ibu. Dia selalu melemparkan nasib buruk kepada ibu. Bu, kenapa sih ibu sangat membenci saya? Kenapa ibu melarang saya untuk berhubungan dengan Riko? Kamu tahu? Kamu mau tahu? Apa susahnya sih kamu bersabar sedikit sampai kakak kamu ini dapat jodoh? Kamu gak lihat apa? Gak pakai perasaan apa? Lihat kakak kamu menderita melihat kamu asesi pacaran. Sementara gak ada satupun laki-laki yang mendekati dia. Dan ingat Sinta, musibah. Musibah kecelakaan kakakmu itu bukan kesalahan kamu yang pertama. Ibu gak akan pernah lupa. Gak akan pernah lupa penderitaan kakakmu seumur hidup itu terhadap kamu. Jangan itu. Ingat itu, ingat. Bu, ibu, apa yang harus saya lakukan untuk menghapus kesalahan saya, Bu? Ibu! Oh, my God.
Sinta janji, Kak. Sinta janji akan melakukan apapun untuk membuat hidup Kakak bahagia. Sudah, Bu. Terima kasih. Iya. Bu Yanti. Ibu sudah tidak bisa lagi membiarkan tumor di otak Ibu. Kan saya sudah bilang bahwa obat-obatan saja tidak cukup. Dan Ibu harus dioperasi. Enggak, Dok. Saya kan udah bilang saya nggak mau dioperasi. Kalau Ibu tidak mau dioperasi, akibatnya semakin fatal nantinya, Bu. Apa nggak ada cara lain, Dok? Maafkan saya, Bu Yanti. Satu-satunya jalan adalah dioperasi. Pak Samsul, tolonglah saya. Saya betul-betul membutuhkan uang itu. Jaminannya apa, Bu Yanti? Soalnya aku ini bisa dimarahin sama abang aku kalau memberikan uang sebanyak itu tanpa ada jaminan. Jaminan? Ya. Jaminan. Ah, Bu Yanti, bagaimana kalau seandainya rumah Bu Yanti jadi jaminan? Rumah saya, Pak Samsul. Ya. Rumah saya itu kan peninggalan suami saya satu-satunya, Pak. Bu Yanti, memang aku ini pengen sekali nolong Bu Yanti. Apalagi aku ini dulu teman sama almarhum suami Bu Yanti. Tetapi Bu Yanti, aku ini minta maaf. Tak bisalah aku memberikan uang sebanyak itu kalau tanpa adanya jaminan dari Bu Yanti. Bagaimana? Sekarang ya, ini Bu Yanti, tanda tangan di sini. Nanti uangnya aku transfer. Maaf Bu Yanti, kalau aku ini lancang. Aku mau tanya ini, Ibu Yanti ini mencari uang pinjaman sebanyak itu. Apa mau menikahkan putri Bu Yanti yang namanya Sinta? Enggak. Saya tidak akan menikahkan Sinta sebelum Erin menikah. Iyalah. Iya. Nanti aku transfer uangnya. Terima kasih, Pak. Oh iyalah, iya. Saya permisi. Sorry ya,
saya terlambat. Gak apa-apa. Ko, saya gak bisa lagi meneruskan hubungan kita. Saya tahu. Kamu bilang ini kan karena ibu kamu larang, ya kan? Saya kan udah bilang, kalau saya akan menunggu sampai Eri menikah, nggak masalah buat saya. Yang penting kita menikah nantinya. Ya, kan? Itu nggak mungkin, Ko. Nggak bisa. Sinta, saya akan tunggu kamu, Sinta. Saya tahu, kamu merasa bersalah sama menimpa Erin, kan? Tapi kamu nggak perlu menghukum diri kamu seperti ini. Saya nggak bisa, Ko. Saya nggak bisa menerima cinta kamu. Lebih baik kamu wujudkan cita-cita kamu untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri. Dan kita berpisah. Kita gak usah ketemu lagi. Sinta, saya gak mau kehilangan kamu, Sinta. Kau tolong ngertiin saya dong, Ko. Kamu gak mau kan melihat hidup saya tersiksa? Gak mau kan? Sudah sembuh kan? Iya, sudah kering tuh. Sekarang kamu dandan yang cantik. Dandan yang cantik? Buat apa, Bu? Erin kan cuma nganterin jahitan buat Nyonya Indira aja. Nggak kemana-mana kok. Iya. Tapi juga nggak salah kan kalau ibu pengen ngelalin kamu sama anaknya Bu Indira? Hah? Ibu ngapain sih? Erin nggak mau dijodoh-jodohin, nggak mau dikenal-kenalin sama orang. Biar Erin dandanin kayak apa juga gak bakal ada yang mau kok sama Erin. Erin, wajah kamu tuh cantik. Tinggal kamu pakai pakaian yang cocok. Sebentar. Bu. Nah, bagaimana? Jadi selama ini ibu ngejahit buat Erin? Kamu pakai ya? Ayo ganti. Ibu. Ayo. Ayo. Oh, Mama. Bagus kan bukan anak kecil lagi. Bu Yanti bilang, Sinta yang mau kesini, yang mau nganterin jahitan Mama. Anaknya cantik banget. Kamu pasti suka. Assalamualaikum. Tuh, dia udah datang. Ayo, Sen, cepetan, cepetan. Tunggu situ. Bu Yanti kan janji, katanya Sinta yang mau dikenalin sama anak saya. Kenapa Erin yang dibawa? Erin ini tidak kalah cantiknya sama Sinta. Dan dia yang menjahit kebaya Bu Indira ini, bagus kan? Maaf Bu Yanti, saya nggak mau merusak masa depan anak saya. Dimana-mana laki-laki itu mau cari istri yang cantik dan sempurna, bukannya pincang kayak gitu. Thank you.
kenapa ibu mesti bohongin orang sih, Bu? Yang harusnya datang kan Sinta, bukan Erin, Bu. Erin gak lebih dari mereka ini, Bu. Cacat, gak ada yang menghargai Erin, Bu. Gak ada yang ngelihat sebelah mata, Bu. Ibu kan sudah bilang berkali-kali. Jangan kamu simpan boneka terkutuk ini. Kalau kamu mau salahin, salahin adikmu Sinta itu. Salahin dia. Dia yang bikin hidup kamu terus-terusan dihina sama orang. Ibu, Erin begini bukan karena siapa-siapa, Ibu. Bukan karena Sinta, bukan karena siapapun. Kalaupun memang Erin tidak menikah lagi, Ibu, Erin tegaskan sekali lagi, bukan karena siapa-siapa. Ibu, kalau boneka ini bisa bicara sama Ibu, dia bisa menjelaskan, dia bisa menceritakan apa yang terjadi. Kalau semuanya itu memang karena takdir. Memang Erin harus begini, Ibu. Memang takdir Erin. Erin terima, Ibu. Harusnya dari dulu boneka ini Ibu bakar. Ibu bakar! Jangan, Ibu! 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 Kamu pasti menganggap Ibu kejam, menganggap Ibu tidak punya hati, ya kan, Sin? Tapi Ibu sudah membesarkan kamu, sudah melahirkan kamu dengan susah payah. Apa balasan kamu? Apa? Kamu cuma memberikan beban hidup kepada Ibu. Berat, Sin. Berat buat Ibu. Ibu mau saya pergi. Jadi kamu ingin pergi sama yang namanya Rico itu? Iya. Kamu ingin meninggalkan Ibu dan meninggalkan kakakmu, begitu? Baik. Baik. Ibu akan izinkan kamu pergi kemanapun kamu suka. Asalkan kakakmu ini sudah menikah dan sudah ada laki-laki yang mau bertanggung jawab dan menjaga dia. Camkan, Sin. Kamu yang bertanggung jawab atas masa depan kakakmu. Camkan itu, karena kamu yang merusak hidupnya. Nolongin kakak saya. Nggak keberatan kalau saya anterin pulang? Karena saya nggak mau kalau ada orang lain lagi yang mengganggu kakak kamu yang cantik ini. Maafkan saya, Bu. Tadi untung ada Mas Renold yang menyelamatkan Kak Erin. Untung ada Nak Renold. Saya nggak tahu gimana nasib anak saya ini kalau nggak ada bantuan dari Nak Renold. Saya juga nggak tahu gimana harus balas budinya. Bu,
Saya cuma berada pada waktu yang tepat. Dan laki-laki manapun pasti akan tersentuh hatinya jika melihat wanita secantik Erin dianjam pisau seperti itu. Jadi, walaupun Sinta sudah menemani Erin, saya rasa sudah seharusnya Erin mendapatkan pengawalan tetap dari seorang laki-laki, Bu. Saya buatkan minum dulu ya. Maaf. Kalau Ibu tidak keberatan, saya lebih senang kalau ditemani oleh Erin. Sinta, kamu buatkan minuman dulu ya. Iya. Sebentar. Terima kasih. Rencana kita berhasil juga menjerat perempuan cacat itu, Tulang. Itulah makanya aku bilang sama kau, pikatlah hatinya. Ini baru langkah awal ini. Bukan cuma itu, Tulang. Bahkan ibunya aja sudah jatuh hati ke saya. Jadi sedikit demi sedikit, dia pasti akan membantu kita untuk mencapai semua yang kita inginkan. Makasih banyak ya, Mas Renal. Jangan panggil saya Mas. Panggil aja Renal. Atau kamu. Kamu cantik banget hari ini. Saya beruntung bisa ketemu sama kamu. Ini masih mau ngobrol atau langsung mau pesan? Sinta memang kerja di sini. Dia juga kok yang nyaranin saya biar makan di sini. Katanya makanannya enak-enak. Oh. Iya, biar Mas Renal juga tahu kalau Kak Erin punya adik yang mau nggak mau harus bekerja jadi pelayan restoran untuk meneruskan kuliah. Itu nggak jadi masalah buat saya. Saya suka Erin apa adanya. Kita mau pesan menu yang paling spesial hari ini. Halo, Sinta. Halo, Erin. Permisi. Pacar. Iya, Rico namanya. Saya
saya lusa jadi berangkat ke Australia. Papa Mama meminta saya untuk mengambil master di luar negeri. Saya mau cincin ini menjadi pengikat cinta kita. Ibu akan izinkan kamu pergi kemana pun kamu suka. Asalkan kamu sudah menikah dan sudah ada laki-laki mau bertanggung jawab dan menjaga dia. Gak bisa. Saya gak bisa menerima cincin ini. Saya gak pantas. Tapi saya sangat senang sekali kamu bisa menggapai cita-cita kamu. Tolong. Tolong lupakan saya, Riko. Sinta. Kamu harus tunggu saya, Sinta. Saya akan kembali. Kok, saya ditunggu tamu. Saya akan kembali, Sinta. Sorry. Yanti. Nak Renold. Mari silakan duduk. Ayo, Tuan. Nak Renold kok bisa datang bersama Pak Samsul? Bu. Pak Samsul ini tulang saya, maksud saya om saya. Kami datang ke sini mau bicara serius dengan ibu mengenai hubungan saya sama Erin. Erin? Oh. Erin? Erin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan Bu, Sinta juga udah datang. Tapi selama ini Nak Renold jalannya dengan Erin kan, bukan dengan Sinta? Oh, bukan. Kami datang ke sini karena saya mau menikah dengan Erin. Tapi dengan satu syarat, Bu. Sinta harus menikah dengan adik saya, Krishna.
kalau memang Renol mencintai Erin, dia kan nggak perlu, Bu, harus memberikan persyaratan seperti itu. Mungkin diam-diam adiknya Renol itu mencintai Sinta, Rin. Ah, Ibu, apapun alasannya, Erin nggak mau. Kalau Erin menikah harus mengorbankan Sinta. Gimana dengan Riko? Kan kasihan juga Sinta, Bu. Sinta, memangnya betul kau masih berhubungan sama yang namanya si Riko itu? Enggak. Saya udah nggak berhubungan lagi sama dia. Kalau melihat Renold, Ibu yakin adiknya Renold juga baik. Dan kamu, Sin, kau mau kan berkorban untuk kakakmu? Kau mau kan kakakmu bahagia? Sinta. Ya, Kak. Kakak nggak mau kamu ngebohongin perasaan kamu sendiri, loh. Mas Renold itu baik sekali orangnya. Dan saya nggak mau kalau sampai kakak kehilangan dia. Chris, kenalkan, ini Sinta. Halo. Apa kabar Sinta? Baik, terima kasih. Ngapain sih pakai lilin segala? Aduh Nyonya, Jenal kan takut nanti ada lalatnya. Gimana? Lagian juga makanannya kan biar lebih higienis. Kan biar kelihatan romantis gitu loh. Kenapa nggak sedikit saja memahami mengenai kondisi Krisna? Kita kan biasa tolong-menolong, Bu. Kalau memang sejak awal Nak Renold merencanakan semua ini benar-benar penghinaan buat kami. Saya memang bukan orang terpandang, tapi saya nggak sudi punya menantu gila seperti dia. Iya, kadang-kadang juga suka kumat juga sih. Jana! Aduh, mampus deh gue, bisa dieksekusi kali. Erin, Sinta, ayo kita pulang.
Hampir aja Tulang. Tapi rencana kita tidak boleh gagal Tulang. Dan biar bagaimanapun Tulang harus bisa memaksa Ibu Yanti supaya mengawinkan Krisna sama Sinta. Iyalah. Ayo. Kecewa, Bu. Saya maunya kakak tetap menikah sama Mas Reno, Bu. Tolongin, Bu. Gini-gini ibu punya harga diri, Sinta. Apa kata orang kalau ibu punya menantu gila seperti Krisna? Ibu curiga sama yang namanya Renold. Jangan-jangan dia gak sebaik seperti yang kita duga. Kasian kan hidupnya Erin? Ibu juga curiga sama niatnya Pak Samsul. Bu, Erin udah bosan hidup, Bu. Erin hidup cuma buat beban buat Sinta, buat ibu. Kamu gak kasihan sama ibu? Ibu melakukan semua ini tuh demi kebahagiaan kamu, Rin. Ibu, Rin udah gak tahan, ibu. Rin capek. Seumur hidup Rin, Rin tidak pernah merasa dicintai oleh laki-laki. Erin juga mencintai Mas Renold, Bu. Tapi Erin gak mau mengorbankan Sinta. Erin gak tahu. Selamat malam, Bu Yanti. Malam. Mau apa, Pak Samsul? Mau apa? Pak Samsul cuma mau memperalat penderitaan saya dan anak-anak, kan? Iya! Aku tidak memperalatnya. Krisna itu keponakan aku. Kalau Krisna jadi menantu ibu, keluarganya itu pasti akan membantu semua kesulitan Ibu Yanti. Apalagi aku ini dulu sebagai teman dekat almarhum suami Bu Yanti. Tidak mungkinlah aku ini akan menyita rumah ini gara-gara utang Bu Yanti. Ibu punya hutang. Keluar! Keluar! Saya akan kembalikan semua hutang saya ke Pak Samsul. Saya tidak mau rumah ini dan anak-anak saya semua tergadai karena rencana licik keluarga Pak Samsul. Keluar! Keluar! Ibu! Panggil Ambulan. Ibu! Kamu panggil Ambulan! Ibu! Ibu! Bangun! Ibu! Ibu bangun! Ini mau minta maaf sama kau. Percayalah, kalau Om sama Renold sama sekali tidak bermaksud jahat sama kau. Ibu kau itu harus segera dioperasi, Sinta. Dan itu membutuhkan biaya yang amat sangat besar. Sinta, Om sangat percaya terhadap ketulusan dan keikhlasan hati kamu. Keluarga Renold itu pasti akan membantu ibumu.
berapapun biayanya. Tidak mungkin Om akan bisa menyita rumah ibu kamu. Kalaulah saja kamu mau menerima Krishna apa adanya, bahkan menikah dengan Krishna. Sinta, sudahlah, kau sekarang berangkat. Berangkat pergi ke rumah Renol untuk membereskan semuanya. Sinta, dalam situasi yang seperti ini, hanya dibutuhkan keikhlasan dan pengorbanan untuk bisa menyelamatkan nyawa orang tua kamu, ibu kamu. Sinta! Ibu sudah krisis, harus dioperasi, Sin. Jadi mesti gimana dong, kakak udah gak tahu lagi mesti harus bagaimana lagi, Sinta. Sin! Ayo, ayo Sinta, ayolah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.